Ya Allah, baru ngambil kertas, patah, patah. Enggak, Pak, ini tadi salah ini, Pak, buku saya. Bukunya Mata, salah, ya udah penjara bukunya. Kan bukunya salah. Ini mewarda. Nah, bukunya di penjara ya, kalau bukunya salah. Fikri, gimana Fikri? Bentar, Pak, lagi dicoba, Pak. Yang lainnya? Vina koneksinya buruk. Wah, harus dibawa ke salon biar bagus. Atik nyari tempat lain sudah nggak bisa nyala. Dia lagi pergi ke mall aja. Atik. Di mall nongkrong adem kan? Cari wifi. Tutup, Pak, nggak boleh dine-in. Kan udah mau dibebasin lagi PSBB-nya. Sudah diumumkan kan PSBB berapa? Iya, PSBB-nya tapi jadi transisi, Pak. Transisi lagi kan sudah? Apa? Iya. Iyalah. Asal kamu pakai protokol kesehatan, aman-aman aja insya Allah. Jangan sok-sok jago. Wah, saya nggak ketularan. Wah, sudahlah, tutup aja hidung itu, nggak apa-apa kok. Nggak kehilangan trennya, nggak. Cari yang apa wajahnya siapa, kayak gitu, untuk maskernya. Yang ada gambar wajah ganteng gitu, atau gambar cantik. Udah, jadi cantik, jadi ganteng. Atau foto kamu jadi masker. Udah selesai, nggak ada. M-nya sama dengan berapa? Tinggal nulis aja. Ini M-nya sama dengan 2. M-nya sama dengan minus 2 per 3. Intercept-nya sama dengan 5. Interceptnya sama dengan min 1. Tuh lihat min 1. Tuh lihat 5. 3 dibagi 2 sama dengan, 2 dibagi 3 sama dengan 2 per 3. Turun minus. Ke atas sama dengan 2. Ya, ini juga. Tak mau pilih. Oke, kita lanjut ya. Next, Pak. Ya, ini. Jika Y sama dengan Fx adalah fungsi linear sedemikian rupa sehingga F2 sama dengan apa namanya? Sama dengan 6. Berarti X-nya berapa? Titik X-nya. Kalau F min 2 sama dengan 6, titik X-nya berapa? Ingat, X itu domain. F dalam kurung 2, domainnya adalah min 2. Range-nya 6. Berarti domain itu adalah X. Jadi ini adalah X 1, Y 1. Yang ini adalah X 2, Y 2. Atau kalau ditulis dalam koordinat, 1, min
3. Yang ini ditulis dalam koordinat -2,6. Dengan demikian kita bisa cari slope-nya. Slope sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Sama dengan -3 dikurangi 6, 1 dikurangi -2 sama dengan -3. Kemudian kita cari dengan point slope, Y dikurangi Y1 sama dengan M kurangi X1, X dikurangi X1. Y dikurangi 6 sama dengan -3 kali X min -2. Y sama dengan -3x. Jadi fx-nya sama dengan 3x. Oke. Okay. Kalau saya gambarkan ke Excel, jadi sini sama dengan 3, yang sininya sama dengan 0. Persamaannya jadi 'y' sama dengan 3 n x ditambah n saya ganti sini 6 ini 3 ke 2 tuh enak ya nanti min 1 Jadi ini sebagai input. Ini sebagai persamaannya. Gedein. Ya, boleh. Oke. Okay. Itu yang tadi. Min 3. 0. Enggak, min 3. 3x plus 0. Kalau 0 enggak mau ditulis, oh, pakai format. Teks. Kurung. Koma. Oh, ini. Ininya di tanda petiknya di sini. Tanda petik. Nah, tadi n tanda petik x dari ini intercept koma 0 koma xx format salah belum tutup sama nggak mau di intercept and text and oh ini dia ada beberapanya jadi ini plusnya bisa ditambahkan ke situ jadi di sini and itu text ini ditambah bisa ditambah if dan lain-lain macam-macam banyak sekali. Oke. Kita lanjut ke berikutnya.